Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang komplain. Komplain. Kita juga bingung tuh, banyak komplain gini. Bang, saya lockroom per menit. Per menit Rp1.000. Yang nonton 100 orang. Harusnya kan saya dapat 100 ribu bang. Itu kan Rp1.000, 100 orang 100 ribu. Harusnya bang. Tapi kok kenapa nggak nambah ya? Gitu. Atau, bang saya lockroom 10 ribu. Yang nonton 100 orang, harusnya kan dapat 1 juta. Tapi kenapa nggak nambah ya? Nah, hal-hal yang nggak nambah itu yang paling banyak dikomplain di WA, di mana, di grup, dikomplain. Jawabannya begini, yang paling gampang. Kuncinya adalah ketika kalian lockroom, bims kalian itu kan gift itu nol tuh, nol, bims itu nol. Nah, kalian rayu, minta tolong kepada si penonton, tolong dong sawer, pecahin telurnya. Kalau telurnya sudah pecah, dapat. Maksudnya yang tadinya nggak dapat dapat. Tapi kalau selama kalian live nggak ada yang nyawer sama sekali tuh, telurnya nggak pecah, itu yang kebanyakan nggak dapat. Beneran. Jadi yang kebanyakan nggak dapat itu kalau roomnya itu nggak ada yang nyawer, nggak ada yang ngasih gift. Ini juga sebenarnya malakama ini. Jadi kita live lama-lama berjam-jam, dah nggak dapet apa, koinnya nggak nambah, semua nggak nambah sementara yang kita cari itu. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa, hanya klik subscribe lalu klik lonceng, tidak mengurangi apa-apa, gratis, ingat itu, gratis, saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Ya kayak gitu pemirsa, itu udah jelas banget itu. Pokoknya untuk mendapatkan kalau kita lockroom supaya nambah binsnya itu, supaya nambah poin-poinnya itu, harus ada nyawer. Sedikit pun nggak apa-apa, yang penting telurnya pecah. Jangan nol banget, karena kalau nol banget mungkin prasangka si aplikasi Simangonnya ini sebuah jebakan. Jadi orang di lock gitu, roomnya di lock, orang masuk bayar, begitu lihat kecewa dengan pertunjukan kita, dengan siaran kita, dengan topik kita, kecewa, mereka keluar, itu dianggap penipuan. Catat, itu dianggap penipuan. Nah, tapi kalau orang ada yang nyawer, ada yang mecahin telurnya satu aja, kan nol kan, pecah telur itu satu, tel, mau 100 perak pun, berarti di situ ada kehidupan dan ada yang merasa nyaman dengan live-nya kita. Kayak gitu pemirsa, itu penting tuh, penting. Jadi kalau kalian boleh lockroom dengan satu catatan, sebelum ada yang nyawer sama sekali, jangan out dulu. Ya, jangan out dulu sebelum itu, karena kalau kalian out, kalau kalian out nggak masuk kadang-kadang. Ya gitu aja pemirsa, udah jelas banget tuh. Pokoknya kalau ada yang bertanya lagi, bang kenapa bin saya kagak nambah padahal saya udah lockroom segini-gini, itu jawabannya. Pokoknya usahain tidak ada penipuan, tidak ada yang merasa tertipu. Jadi si aplikasi tidak merasa host ini menipu, kan dia kan bikin gambar yang bagus tuh, bikin cover yang bagus, bikin judul yang bagus biar orang masuk. Begitu orang masuk, kayak yang paling parah tuh, ada tuh, dia bikin apaan? Mandi bareng aku yuk. Begitu dia pada masuk bayar, lah kagak mandi. Lah kagak mandi, merasa ditipu kan, out. Akhirnya berjam-jam online, gak dapet sama sekali. Masih dianggap nol sama aplikasinya. Karena itu penipuan, jangan nipu. Ya kalau dirasa bermanfaat, kasih jempol. Kalau gak bermanfaat, abaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi. Dan apabila kamu merasa teman, sahabat, atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini, boleh dong bantu share ke mereka. Dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tahu apabila saya mengupload video terbaru di channel ini.